أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Dalam video kali ini kita melanjutkan ngaji Nahwu kitab Awamil. Masuk pada materi berikutnya, yakni An-Naw'u Tsalits, Amil Lafdi Sama'i yang ketiga. An-Naw'u Tsalitsu tawi iki iku werna Tsalitsu kang kaping telu. Bagian Amil Lafdi Sama'i yang ketiga diantara yang 13 adalah Harfani Tarfa'anil Isma wal Khobaro Ingsib Humama la wakun mimman sobaro. Harfani utawi huruf loro iku tarfa'ani ngrofa'ake karuni harfani, iku ngrofa'ake opo karuni harfani al isma ing isim, wal khobar lan ing khobar, ing sib nasobno sopo siro. Huma utawi harfani iku ma lafat ma, la lan lafat la. Wakun lan ono sopo siro ono iku mimman setengah saking wong sobaro kang sabar sopoman. Artosipun ngambil lafdi samai ingkang kaping tigo setengah saking tigo welas werni inggih puniko huruf nafi ma lan la. Ada dua, ma dan la. Dini pengamalanipun ngerofa'aken dateng isim ingkang asalipun mubtada selajeng dados isimipun, soho nasopaken dateng isim ingkang asalipun khobaripun mubtada selajeng dados khobaripun. Dini suraipun katos lafat mahadha basyara, mahadha basyaron, surat Yusuf ayat 31. Wala syai'un fil ardi baqiyan. Untuk naw' thalith, an-naw' thalith, macam yang ketiga dari amil lafdi sama'i ialah dua huruf, yakni huruf ma dan huruf la, yang mana tugasnya adalah, yang mana amalnya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Yang semula isimnya ialah mubtada dan khobarnya ialah khobarnya mubtada, kemudian kemasukan ma atau la sehingga berubah mubtada menjadi isimnya ma atau la, khobarnya mubtada menjadi khobarnya ma atau la. Dan ketentuan i'rabnya, isimnya yang semula mubtada kemudian menjadi isimnya ma atau la dirofakkan oleh ma atau la ini. Begitu juga khobarnya dinasobkan oleh ma atau la ini. Demikian ketentuan awal dasar daripada amil ma dan la. Nau thalith, macam yang ketiga amil lafdi sama'i. Contoh daripada ma yang merofakkan isimnya yang semula mubtada kemudian menasobkan khobarnya yang semula khobarnya mubtada ialah dalam ayat ma hadza basyara. Ora ikilah wong iku basyaron menungso. Nah, begitu. Hadza menjadi isimnya ma rofa, kemudian mahal rofa. Kemudian basyaron ya, menjadi mansub ya, karena menjadi khobarnya ma. Wala syai'un fil ardi baqiyan. Begitu juga ini la contohnya. Syai'un menjadi isimnya la rofa, baqiyan menjadi mansub
nasob karena khobarnya lah menjadi khobarnya lah. Wala syai'un lan ora suwici-wici fil ardi tetep ing dalam bumi iku bagian tetep. Tidak akan ada yang tersisa sama sekali di bumi ini. Tidak akan ada yang tersisa, yang tidak ada yang kekal sama sekali di bumi ini. Cukup. Kemudian ada tambihun. Ya, ini apa? Pengingat catatan penting gitu aja ya. Tambihun utawi kiko no pempeling suici. Ada satu peringatan yang harus diperhatikan betul terkait dengan syarat-syarat ma dan la. Amma mana pun utawi ma iku fa'ima luha mengkau utawi oleh ngamalake ma al amala ing amali al madhkuro kang den tuturake iku lughatu ahlil hijazi lughoe atau bahasane penduduk Hijaz sehingga dikatakan ma hijaziyah allati rupane ma ja'a kang teko biha kelawan gawa ma apa at-tangzilu al-Qur'an nahu qawlihi ta'ala umpamani dawi Allah ta'ala rupani ma hadha basyara. Nah, ma yang mengamalkan merofakkan isim dan menasobkan khobarnya adalah lughatnya ahli Hijaz sehingga dikatakan ma hijaziyah dengan dalil apa? Yakni sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an ma hadha basyara. Wali i'maliha indahum thalathatu syurutin. Untuk mengamalkan ma yang merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya ya, itu ada tiga syarat. Yang pertama Allah taqtarina bi'in az-za'idati ya. Yang pertama tidak boleh dibarengi dengan in za'idah, in tambahan. Yang kedua wa alla yaqtarina khabaruha bi illa. Hendaknya tidak dibarengi khabarnya dengan illa istisnaiyah atau illa huruf istisna. Yang ketiga wa alla yataqaddamal khabaru 'alal ismi. Tidak boleh khabarnya muqaddam, khabarnya didahulukan. Jadi harus isimnya dulu ini. Tiga runtutan syaratnya ma bisa beramal. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Fa'in fuqida syartun min hadhihi syuruti uhmilat. Jika salah satu syarat di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka ihmal ya, maka ma tersebut dianggurake. Uhmilat mengkoten anggurake apa ma, artinya tidak ihmal, tidak dijalankan tang tarfaul isma watang sibul khobarnya. Contohnya ma in zaidun qaimun. Nah, ini tidak memenuhi syarat karena apa? Diiringi dengan in zaidah. Ma in zaidun ora utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Jadi enggak beramal, tidak tarfaul isma watang sibul khobar karena apa? Ada in di sini. Ya. Manya dibarengi dengan in ziyadah, in zaidah. Wa nahwu qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun. Kemudian contohnya juga adalah firman Allah wa ma muhammadun, ini yang dibarengi dengan illa istisna ya, di pada khobarnya nama pada khobar ya. Wa ma muhammadun ora utawi lan ora utawi Muhammad iku illa rasulun kecoba utusan. Muhammad adalah seorang utusan. Nah, enten illa, ada illa pada khobarnya, maka ma tidak ikmal tetapi ihmal, nganggur mboten dingamalake. Wa nahwu ma qaimun zaidun, dan juga ini contohnya ma qaimun zaidun. Khobarnya muqaddam, khobarnya didahulukan, maka manya ihmal. Ma qaimun ora iku wong kang ngadeg zaidun utawi zaid. Jadi balik lagi mubtada khobar, ini khobar muqaddam. Wa banu tamim utawi banu tamim iku yuhmiluna ha ngihmalake to nganggurake sapa banu tamim ing ma walawistu fiat ya,
lan senajan ta wis nuhoni utawa sudah sempurna memenuhi apa ma as lan senajan ta wis den tuhoni utawa sampurna apa asyurutu biro-biro syarat fayaqulu namung padha ngucapake sapa Banu Tamim ngucapake ing mazaidun qaimun kecuali Banu Tamim ini ya lughahnya Banu Tamim mengihmalkan ma meskipun sudah memenuhi syarat tiga itu yakni tidak dibarengi in zaida tidak dibarengi illa pada khobarnya tidak berupa khobar yang muqaddam tapi Banu Tamim ya ini ma zaidun qaimun meskipun ini sudah jelas-jelas memenuhi syarat Banu Tamim tetap ma zaidun ora utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Jadi kalau ada orang yang membacanya mazaitun ko imun gih, berarti ikut luhnya Banu Tamim. Kemudian wa ammala ana pun utawila iku fali amaliha mongko iku ketuwe oleh ngamalake la al amala ing amali al madhkura kang den tuturake salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat aidan halimali rupane ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Ya, kalau la ini juga punya syarat berapa? Tiga juga sama. Yang pertama hendaknya isim dan khobarnya la adalah dua bentuk isim nakiroh, bukan makrifat. Kemudian syarat yang kedua wa'ada muqtironil khobari bi'illa. Khobarnya ini sama, tidak dibarengi illa sama dengan ma tadi. Kalau yang pertama tidak, ma tidak mensyaratkan nakiroh keduanya seperti zaitun itu kan makrifat nanti ma. Wa adamu taqaddumihi nahwu la ahadun afdhala minka. Ya, maka khobarnya tidak atau bukan khobar muqaddam. Fala yajuzu i'maluha al-amala al-madhkura fi nahwi la zaidun qa'imun wala fi nahwi la ahadun illa afdalu minka wala fi nahwi la afdalu minka ahadun. Nah, ini ada tiga syarat juga bagi la untuk tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Yang pertama harus berupa isim nakiroh baik isim dan khobarnya la. Contohnya yang memenuhi syarat misalnya la jahilun mukroman. Nah, ora ono wong kang bodho iku mukroman den mulyake atau mulia. Nah itu kan nakiroh, jahilun nakiroh, mukrom juga nakiroh. Kalau dua-duanya isim dan khobarnya la itu nakiroh, maka tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya. Kalau ini jika tidak berupa dua nakiroh seperti di sini dicontohkan la zaidun qaimun tidak bisa la zaidun qaiman karena zaid di sini makrifat la zaidun ora utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg wa adamuktironil khobari bi illa khobarnya tidak boleh bareng dengan illa la ahadun illa afdhalu minka tidak bisa illa afdhala karena ada illa di sini. Ya. Seperti tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun. La ahadun ora utawi wong suci iku illa afdhalu kecopo kang luweh utama mingkat tinimbang sira. Ya. Tidak ada orang satupun yang tidak lebih utama daripadamu. Berarti semua orang lebih mulia, lebih utama daripada dirimu. Nah, ini bukan tentang artinya tapi tentang amalnya lah tidak beramal jadi ihmal nganggur tidak ihmal ketika ada illah yang membarengi atau yang bersamaan dengan khobarnya wala fi nahwi la afdalu minka ahadun dan juga contohnya yang terakhir ini adamu taqaddumihi tidak khobarnya tidak mukaddam. Ya, khobarnya afdal ini dimukaddamkan maka la tidak beramal. La afdalu ora iku luwih utama mingkat ini sangking siro ahadun utawi wong suici. Nah, sampun. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.